bek asal Belanda, Nick Kuipers menjadi salah satu dari tiga penggawa Persib Bandung yang alami masalah cedera saat melakukan persiapan tim di masa pramusim 2023-2024. Kondisi cedera pada bagian otot abduktor memaksa bek kelahiran Maastricht, Belanda, 8 Oktober 1992 tersebut, harus berlatih secara terpisah dari tim Persib Bandung di sisi lapangan dalam beberapa hari terakhir. Dia didampingi oleh fisioterapis tim Persib Bandung, Benedictus Adi Prianto, saat para penggawa lainnya melakukan latihan pematangan strategi tim. Meski mengalami masalah, ia mengaku bahwa gangguan di kakinya yang terjadi pada saat Persib menggelar latih tanding dengan Persib U21. Jumat, 9 Juni 2023, bukanlah cedera yang serius, saya merasakan sedikit sakit di kaki, tapi ini hal kecil. Untuk saat ini, saya berlatih dengan Benny dan akan beristirahat. Setelah itu, saya akan melanjutkannya, persiapan. Jadi, semuanya berjalan dengan baik, ujarnya kepada wartawan usai latihan di Stadion Persib, Sidolik, Selasa, 13 Juni 2023, Nick menilai meski sempat alami cedera, hal tersebut tidak menyurutkan motivasinya untuk dapat segera pulih, dan kembali bekerja keras guna melahap program latihan yang diberikan tim pelatih Persib. Terlebih menurutnya, tim Persib akan segera melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta selama 2 pekan, dan kompetisi Liga 1 musim baru telah semakin dekat. Tentu ini, pemusatan latihan, akan menjadi hal yang bagus untuk tim. Ini hal yang baik dan penting bagi tim untuk mempersiapkan diri menghadapi Liga, ucapnya.